69-70 lah ya. Nah, di sini aja posisinya. Nah. Ya. Syahdu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nih ya, teman-teman ya, tak kasih solusi ya. Aduh, nggak ada henti-hentinya saya itu ya. Padahal yang ngasih solusi buat sahabat-sahabat dealer semua ya, buat pemancing atau blusuker yang suka-suka bolang ya, camping. Nih, pokel Mas, laras 30 cm ya, tabung DWM yang 300cc, GTX Zero Mas. Nah, ini pertang baby sumo. Wow, syahdu sekali speknya nih Mas. Regul T-Rex ya. Terus kan dos ya speknya ya. Tapi ini saya cuma nyetingkan aja sih. Ya, ini milik Mas anu ya, Agustinus dari Kalimantan Timur. Nah, beliau beli langsung kayaknya ini langsung di Jipro aja. Unit jadi begini ya. Cuman minta settingkan ulang. Jadi disetting lagi. Karena waktu dites kata beliau grupingnya agak lebar ya. Cuman ya nggak tahu ya, namanya saya ini cuman anu aja Mas ya. Kita Zero syahdu sekali nampakkan unitnya Mas. Nggak tahu pesan unit dari mana, yang jelas kalau speknya saya akui jos gandos ya. Mewah sekali speknya Mas. Syahdu ya, elit Mas speknya. Nah, cuman ini larasnya laras lokal Mas ya, laras lokal, bukan polygon, bukan apa ya, laras lokal, tabungnya DWM kita Zero, regul direct jos gandos, syahdu. Beliau minta settingkan aja di sini. Jadi kalau misal teman-teman ya punya unit yang amburadul gitu ya, bisa nanti teman-temannya japri di nomor saya ya. Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Nah, misalnya mau nyeting atau gimana ya, bisa sekedar tanya-tanya ya, bisa juga masih saya sendiri yang langsung merespon nanti ya. Nah, nih. Ya, daripada berlama-lama teman-teman ya, langsung saja nih kita tes milik Mas Agustinus ya, dari Kaltim GTX Zero. Let's go. Ayo tes dulu GTX Zero Mas ya. Bukan Zeroing, GTX Zero namanya nih. Wah, syahdu sekali. Oh, langsung kah? Oh, nyari perkenaan. Oke, okay. Kalau yakin sikat milik Mas Agustinus ya, ini ya teman-teman ya, dari Kaltim. Syahdu sekali, spek elit Mas. Kena dua, wah mantap sekali akurasinya Mas. Soalnya ini mewah sekali ya speknya, regulnya T-Rex Mas. Cuman larasnya lokal ini, wilayah ini bukan pesan unit dari saya ya, kayak ini langsung dari Jipro Mas. Wah tapi cakep sekali. Tabung 300, laras 30 cm. Wah, peredam baby sumo Mas, televektor ya. Syahdu nih kalau menurut saya speknya Mas, larasnya laras lokal Mas. 4, waduh kok lancar jaya Mas. Oh nyerempet, oke mantap sekali akurasinya Mas ya. 70 meter aja ya. Goyang. Cuman ya ini loh Mas, kendala yang di popor ya, popor kayak gini terserang aja susah Mas. Nah nih ya, bisa teman-teman lihat sendiri ya posisi ngesotnya. Kalau akurasinya udah cakep sekali. Pas di bawahnya pelan-pelan. Hah? Jatuh. Oh tinggal satu. Mantap sekali akurasinya Mas, 70 meter nggak ada kendala ya. Beliau ini minta settingkan aja Mas. Unitnya langsung dari Jipro kayaknya ya, GTX Zero. Goyang-goyang. Pelan-pelan, ini mumpung enggak ada angin ini. Goyang. Goyang. Nah. Pas di bawahnya aja. Duduknya Mas tadi. Posisinya Mas ya. Goyang. Lah, bukannya di apa tuh dijepit tripod gitu ya. Aduh, enaknya masih duduk santai di meja. Ayo dah. Mantap. Masih lagi kah apa gimana? Dah, panas aku. BST 13 Grand, wah syahdu sekali Mas. BST mau ya, terus KYS mau, mantap sekali. Spek mewah, tinggal ganti larasnya, tapi nggak perlu. Menurut saya lah lebih-lebih dari cukup Mas.
Wah, kalau untuk hunting 100-an meter aja, aduh, nggak bakal kesusahan mas ya. Mantap sekali akurasinya mas ya. Popornya ya. Milik Mas Agustinus ya dari Kaltim. Beliau minta settingkan aja. Nah, kalau untuk speknya beliau yang request sendiri, kayaknya langsung dari Cipro mas ya. Di unit jadi ya. Tapi ya Shadow kalau speknya kayak Kultirek ya. Tabung yang TWM 300 cc, laras 30 cm. Mampu mas ya, 70 meter headshot aja mas ya. Enggak susah ya. Shadow sekali kalau akurasinya. Unitnya Mas Agustinus Kaltim. Bukan, saya masih banter masih yang ini masih. Gondal gandul tuh. Shadow habis. Jos kandas masih. Kan masih Shadow kan masih akurasinya. Laras 30 ya kalau sudah di setting. Waduh. Mantap masih akurasi ya. Kalau 70 meter 100 saja. Wah. Enggak ada kendala sama sekali masih. Yang penting ah shoternya masih ya. Skill shoternya. Nih, enggak ada kendala masih kalau untuk di 100 meter apalagi sasaran cuman tekukur ya, tekukur besar mas ya, itu cuman tutup botol segini ya, tutup botol aqua. Waduh, kalau untuk headshot jarak segitu yora mundur mas ya. Just gandos lu. Aduh, mantap sekali speknya ini mas ya. Popor lipat. Nah, jika teman-teman ya suka melusuk, tinggal dimasukkan di ransel aja mas ya. Bisa untuk bolang-bolang mas ya. Camping-camping mancing ya, misalnya yang sering song, sering boncos mancing ya, waduh takut istrinya ngomel, carikan burung aja solusinya ya, carikan tengkruk sama tekukur ya, jadi pulang tetap ada hasilnya mas ya, lah kayak gini ya, speknya mewah mas ya. Kalau untuk headshot di 70-100, ending sekali mas ya, pakai BST selak yang 13 grain, main di 800-an aja speednya mas ya, 860. Biar sotanya banyak, biar pun tabung kecil mas ya. Shadow. Ya mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Tes-tes akurasi GTX Zero milik Mas Agustinus dari Kaltim kali ini. Jika ada salah-salah kata ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasinya di bawah ini ya. Biar saya lebih bersemangat ya tentunya bikin video lebih menarik buat sahabat-sahabat semua nih, buat saudara-saudara bogel ya, sahabat-sahabat bogel. Nah, nanti kalau ada unit lagi masuk kita tes lagi akurasinya. Nah, ini cuman nyetingkan aja mas ya. Nanti kalau ada unit yang masuk lagi GTX atau RTX, nah kita pinjam ya, kita tes lagi akurasinya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.